Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mada Purwamahadi. Saya dari kelas 11 IPA 3. Saya tinggal di Desa Jadi Tengah, RT 1 RW 4, Kecamatan Silopuro. Dahulu saya adalah alumni dari MTsN Jambiwangi. Saya adalah seorang santri asuhan Abah Ahmad Junaidi. Beliau bagi saya adalah sosok motivator terbesar dalam hidup saya. Saya sehari-hari menghabiskan waktu saya dengan belajar dan berkhidmah baik dalam agama maupun dalam madrasah tercinta ini. Kemudian visi dan misi saya adalah, yang pertama misi. Misi saya mewujudkan Madrasah Aliyah Negeri 1 Blitar menjadi madrasah yang berakhlakul karimah, yang suportif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan madrasah yang asri. Yang kedua adalah misi saya. Misi saya, pertama, mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Yang kedua, meningkatkan etos kerja pengurus OSIS. Yang ketiga, mewadahi bakat dan minat siswa-siswi dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya. Yang terakhir, menggalakkan kembali program-program adiwiyata di MAN 1 Blitar. Sekian orasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamalsyah Al-Mufid dari kelas 11 MIA 4. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Yang pertama, visi saya adalah menjadikan OSIS sebagai tempat atau wadah untuk mengembangkan potensi, kompetensi, serta minat dan bakat bagi seluruh siswa. Kemudian, misi saya adalah mendukung penuh segala kegiatan ekstrakurikuler sebagai tempat untuk mengembangkan potensi dan kemampuan seluruh siswa. Kemudian, menerima aspirasi dari seluruh siswa MAN 1 Blitar. Dan yang terakhir adalah mengoptimalkan dan melanjutkan program OSIS tahun sebelumnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itna Nanda Dayana. Saya dari kelas 11 IPA 2. Saya beralamat di Desa Ploso Arang, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar. Di sini saya akan membacakan visi dan misi saya sebagai berikut. Untuk yang pertama, yaitu visi saya, yaitu menjadikan OSIS sebagai wadah bagi siswa-siswi MAN 1 Blitar dalam berakhlak, berprestasi, dan berpengetahuan luas dan maju. Untuk misi saya, yang pertama yaitu menjalin sikap kekeluargaan dan berakhlak dalam berorganisasi. Yang kedua, melanjutkan program OSIS yang masih tertunda dan membentuk program terbaru sesuai dengan program MAN 1 Blitar yang sekarang. Serta yang terakhir, yaitu menghimpun siswa-siswi MAN 1 Blitar agar aktif dalam berprestasi dan aktif dalam kegiatan pembelajaran di madrasah. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah Jaya, luar biasa, Allahu Akbar.